Sistem pengontrol lampu berbasis Arduino dengan simulator Tinkercad. Siapkan peralatan seperti Arduino, breadboard small, dua buah lampu, tiga resistor dengan nilai 220 ohm. Fotoresistor sebagai sensor cahaya. Kemudian hubungkan masing-masing peralatan ke Arduino. Jika sudah, buat kode untuk mengaturnya. Di sini saya memakai kode jenis blok, kemudian buat variabel. Masukkan fungsi kontrol untuk setting sensor lampu, untuk membaca input sensor lampu. Jika sensor lampu kurang dari 100, maka lampu biru menyala dan lampu kuning tidak menyala. Jika sensor di atas 180, maka lampu kuning menyala dan lampu biru padam.
demikianlah kontrol lampu menggunakan sensor cahaya dengan sistem Arduino. Terima kasih.